Bermodalkan dari botol bekas seperti ini bisa untuk menangkap tikus di rumah. Langsung aja pertama kita siapkan sebuah botol bekas, lalu kita bersihkan seperti ini. Setelah itu langsung aja kita potong bagian silitnya. Oke. Setelah itu langsung saja tidak kita potong semuanya, lalu kita ambil solder, lalu kita bolongi seperti ini. Setelah itu kalian ambil beberapa tusuk sate bekas seperti ini. Langsung aja tusuk sate kita masukkan ke dalam lubangnya tadi, teman-teman. Kita masukkan seperti ini. Oke, mantap. Setelah itu kita siapkan sebuah kardus yang sudah kita potong secara persegi panjang, lalu kita kasih lubang. Dan setelah itu kita masukkan ke dalam botol bekas, lalu kita tancapkan tusuk sate lagi. Di bagian depan kita masukkan tusuk sate lagi ke bagian lubangnya. Setelah seperti ini kita siapkan sebuah tali, teman-teman. Langsung aja kita tali di bagian lubang yang tadi seperti ini. Setelah itu langsung aja kita coba pasang seperti ini. Setelah itu kalian menyiapkan 2 buah karet gelang seperti ini.